Anda yang mengatakan ada kasus penipuan. Jadi gini, saya ditelepon sama Mas Johannes Bradel. Ini teman saya sudah 17 tahun pada saat waktu zaman dulu. Beliau juga sudah sangat dekat dengan saya. Kemarin itu telepon karena nomornya hilang. Gitu. Jadi beliau telepon ke Mas Jaya, make up artis aku, dikasih nomor aku. Gitu. Katanya kan nomornya hilang, jadi telepon aku. Karena dia dapat telepon dua kali dengan orang yang mengatakan bahwa itu saya. Gitu. Tapi tidak telepon, tetapi lewat WA gitu. Dia bilang bahwa nomornya Inul ganti. Sekarang nomornya Inul di sini gitu. Oh ya Inul, terus ngomong bla 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 bla, dan dia sempat bilang minta nomor telepon Eyang Titik Puspa dan orang-orang penting, salah satu orang televisi gitu. Dan dia memperkenalkan dengan nama seseorang itu dengan jelas. Bahkan Eyang Titik Segala itu dimintain nomor teleponnya, dan Mas Johannes juga sempat kasih karena dipikirnya aku. Dan dia ngomong ngechat banyak banget, mempergunakan nama saya, bahwa saya diem-diem di belakang Mas Adam utang sama dia, pinjem 3,5 juta, tolong ditransfer. Dan 7,2 juta juga gitu untuk sumbangan sosial yayasan Panti Jompo di Kejapanan di daerah saya. Setahu saya di daerah Kejapanan tidak ada namanya Yayasan Panti Jompo. Dan uang itu sudah ditransfer. Dan kemarin saya sudah gerak cepat untuk memblokir nomor rekening yang harus ditransfer. Dan ternyata ini adalah modus baru, bahwa si maling ini, si penipu ini telepon ke Mas Johannes bla 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 bla, pinjem uang, alasannya itu saya yang pinjem dan ditransfer dengan nomor rekening itu. Ternyata dia di sana sudah beli di toko emas, dan toko emas itu sudah ada koordinasi sama dia untuk pembayaran lewat transfer. Gitu. Jadi si Mas Johannes ini, anaknya atas nama Saila, itu transfer ke nomor rekening Pak Ilham. Dan ternyata Pak Ilham itu adalah pemilik toko yang ada di Malang, toko emas. Itu dan dia itu beli toko emas di situ. Berapa kerugiannya, boleh tahu semua yang tanya? Yang jelas nanti tanya sama Mas Johannes, karena bukti-buktinya juga sudah ada. Okay, jadi kronologisnya seperti itu. Okay. Tapi banyak juga sekarang di beberapa Facebook dan teman-teman yang lain, harus hati-hati, karena saya juga tidak mau nama saya dipergunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Oke, Bunda, kabarnya Bunda udah tahu ini orang tersebut, Bunda? Orang itu adalah orang posisinya di Malang, karena saya cek nomor rekening yang pemilik dari bank, salah satu bank itu kodenya adalah di daerah Malang gitu. Oke. Bunda udah laporin ya, Bu? Kalau saya laporin, saya akan saya pasti akan laporin itu. Sementara gerak cepat saya dulu, tetapi saya tidak akan bisa info ke media dulu sampai saya menemukan orang ini. Tapi ini berkelompok atau sendiri? Saya rasa orangnya berkelompok. Kenapa, Bunda? Karena setelah dia datang ke toko emas itu, ada orang lagi yang ngambil emas itu dengan atas nama orang lain juga gitu. Oke. Oke. Kejadian sebenarnya sering kali, cuman saya kan saya abain, ngapain, nggak penting gitu kan. Karena saya sendiri, semua orang juga tahu saya tidak mungkin melakukan itu gitu. Cuman kalau yang kena adalah sohib-sohib saya, teman-teman saya, kerabat saya, bahkan sempat bilang bahwa sudah lama tidak berhubungan dengan Eyang Titi gitu. Jangan sampai ini saya langsung kemarin tuh telepon sama Eyang Titi gitu. Jangan sampai ditelepon sama orang ini. Bahkan yang kemarin tuh kayaknya mungkin sudah di WA atau gimana gitu untuk pinjam duit. Itu karena waktu saya telepon pagi-pagi, Eyang gimana kabarnya, sehat gitu, maaf kemarin lusa nggak telepon gitu, lagi sibuk dua hari ini, yo nggak apa-apa gitu, gimana nomor telepon wes ketemu gitu. Nah dia bilang pasti bahwa nomornya ganti nih, Inul gitu. Karena saya tuh sampai dari pertama datang sampai hari ini nomor telepon saya nggak pernah ganti. Oke, tapi Bunda sendiri kan berniat untuk melaporkan ke kepolisian, tapi gimana, Bun? Saya akan laporkan, tapi bukan untuk daerah, karena dia posisinya di mana, jadi saya harus laporkan di mana kepolisian itu ada. Mempengaruhi diamankan atau gimana? Masih berkeliaran bebas atau gimana, Bu? Tunggu tanggal mainnya aja. Mempengaruhi hubungan Bunda dengan teman-teman Bunda artis yang ditipu-tipu itu, nggak sih, Bu? Dengan begini saya bisa menginformasikan kepada teman-teman saya, kepada kerabat atau saudara saya, atau orang-orang terdekat saya, bahwa
itu semuanya tidak benar dan itu adalah penipuan gitu. Jadi pokoknya saya tidak akan pernah memaafkan orang yang membuat nama saya tidak baik gitu. Kalau bisa saya bui, mau nangis Bombay, mau ngapain, saya akan tetap masukkan penjara, mau itu orang tua, mau siapapun itu. Itu sudah konsultasi. Sudah, nanti kita lihat aja ke depan seperti apa. Oke. Bun, makasih Bun. Bunda. Bunda ini